الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Melanjutkan pembahasan kita tentang kedudukan para sahabat di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Telah kita lalui dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang diurutkan dari sisi afdhaliyah dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, kemudian setelah empat khalifah ini yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Kemudian setelah mereka dari empat khalifah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga setelahnya, termasuk empat khalifah. Kemudian urutan berikutnya yaitu mereka-mereka ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Kemudian setelahnya mereka yang terbaik adalah orang-orang yang mengadakan perjanjian Bai'atul Ridwan atau Syajaratul Ridwan. Kemudian pula setelahnya adalah orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dan setelahnya adalah mereka-mereka yang berislam dan berhijrah sebelum Fathul Makkah. Dan setelahnya adalah orang-orang yang berislam pada Fathul Makkah. Demikian seterusnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian mereka sahabat, 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga, mubashirin bil jannah, mereka adalah yang sebenarnya layak dan pantas untuk jadi khalifah. Tetapi sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan majlis syura yang mereka memilih sisa dari sahabat setelah Umar, dari sahabat-sahabat yang berurutan punya fadilah, dipilihlah khalifah setelahnya oleh majlis syura yaitu Uthman bin Affan rahimahullah wa rahimahumullah. Sahabat, definisi dari sahabat sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya An-Nukhbah, karena banyak dari definisi sahabat, tetapi definisi yang paling syamil kamil adalah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan sahabat adalah kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik walau takhallalat bihi ar-riddah. Ini pendapat yang sahih. Semua yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya beriman dengan Nabi dan apa yang dibawanya, membenarkan apa yang dibawanya, dan dia meninggal dalam keadaan dia beriman. Walau takhallalat bihi ar-riddah, walaupun dia sempat murtad kemudian masuk Islam kembali. Nah, ini adalah definisi sahabat yang paling penting. Ya, perlu antum catat, antum ketahui definisi semacam ini. Antum harus tahu definisi Islam, apa itu iman, apa itu Allah, ya, apa itu sahabah, ya. Sebagiannya mengartikan definisi sahabah adalah man ra'a,
Ya, siapa yang melihat Nabi? Ini definisi ada padanya kecacatan. Karena di sana ada sahabat yang buta, tidak bisa melihat Nabi. Tapi dia dikatakan sahabat. Ibnu Ummi Maktum. Ya, dia buta. Tapi dia sahabat. Ya. Maka yang benar adalah kullu man laqiya nabiyya. Semua yang bertemu dengan Nabi, artinya bertemu dengan Nabi walaupun buta, tapi dia jumpa dengan Nabi, maka dia dikatakan sahabat. Dikatakan sahabat. Mukminan bihi, ya. Wa mata ala dzalik. Dalam keadaan bertemu dengan Nabi, beriman dengannya dan meninggal dalam keadaan dia beriman. Ya. Walau takhalala bihi riddah, walaupun dia sempat murtad. Sempat murtad. Karena di sana ada sahabat, sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Dia adalah sahabat yang dia sempat murtad, ya. Dia sempat murtad dan masuk Islam kembali pada Fathul Makkah. Masuk Islam tatkala Fathul Makkah. Nah, dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini, dia adalah saudara sepersusuan Uthman bin Affan. Saudara sepersusuan Uthman bin Affan. Dan tatkala dia murtad, ahdara Nabi sallallahu alaihi wasallam damahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya. Hampir saja Rasulullah apa? Sudah menghalalkan darah dia, sudah, ya, sudah menghalalkan darahnya, ya. Siapa? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, ya. Dan kemudian Uthman bin Affan minta perlindungan keamanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keselamatan dari saudara sepersusuannya ini agar darahnya tidak ditumpahkan. Dan akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keamanan kepada dia dan dia kembali masuk Islam, ya, pada Fathul Makkah. Kembali masuk Islam, wa hasuna islamu, dan Islam dia menjadi Islam yang baik, ya, menjadi Islam yang baik. Maka di sini Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh dia adalah tetap dicatat sebagai golongan sahabat. Yang sebelumnya dia jadi sahabat, kemudian murtad dan masuk Islam kembali, ya, masuk Islam kembali. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di sana ada mantan sahabat. Kita katakan mantan sahabat karena ketika zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sempat menulis apa? Wahyu Nabi. Sempat mendengarkan surat Al-Baqarah. Ya. Sempat mendengarkan surat Ali Imran, ya, di masa keislamannya dia. Kemudian dia murtad dan dia tidak kembali dari apa? Tidak kembali kepada keislaman. Soal belumnya dia adalah seorang Nasrani. Hadza rajul la yusam. Orang ini tidak diketahui namanya siapa. Mantan sahabat, ya. Sangat sayang kalau ada sekarang disebut dulu ada mantan preman, sekarang hijrah kepada sunnah. Kita bangga. Yang jadi masalah dulu dia ustaz, sekarang subhanallah rusak. Nah, ini parah, ya. Ini dikatakan mantan sahabat, ya, subhanallah, mantan sahabat, ya. Artinya dia sudah mendapat kedudukan yang subhanallah istimewa di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kok subhanallah setelah mendengar ayat, mencatat hadis, subhanallah masih murtad. Di zaman sebaik-baik zaman yang Rasul bisa dia lihat, Rasul hidup yang menyaksikan wahyu itu turun, kok ternyata dia murtad. Nah, murtadnya orang zaman sekarang masih mending dibanding murtadnya ex sahabat, ya, karena dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dulu adalah seorang Nasrani, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, bahwasannya
Seorang laki-laki ini yang mantan sahabat ini dulu adalah seorang yang Nasrani. Ya, dia pernah mendengar surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan dia mencatat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencatat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali lagi masuk ke agama Nasara, ya, kembali lagi jadi orang Nasrani, ya. Dan dia sempat berkata, "Ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu." Ya. Dia mengatakan bahwasanya dia ini sempat merubah apa? Wahyu tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad. Dia merubah wahyu, ya, tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad. Fa amatahu Allah, kemudian Allah matikan dia. Seorang lelaki mantan sahabat ini, Allah matikan dia, fadufinu, kemudian dikuburkanlah dia. Mantan sahabat ini, ya, Allah matikan dia, kemudian dikuburkan, ya, oleh teman-temannya. Siapa teman-temannya? Siapa teman-temannya dia, ya, yang sepemahaman dengan agama dia. Fa asbaha waqad lafadhahu al-ard, dan esok harinya didapati kuburan dia apa? Sudah hancur radul, ya, sudah rusak, dan didapati jenazah dia keluar, dilepeh, dimuntahkan dari bumi, dimuntahkan dari bumi dalam keadaan badan dia keluar dari tanah, dari pemakaman dia, dari kuburan dia. Faqalu, dan berkata sahabat-sahabat dia yang Nasara yang memakamkan dia, faqalu hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi lamma harada minhum nabashu an sahibina fa'alqaw. Katanya, ini adalah perbuatan Muhammad, ini adalah perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Tatkala orang ini, mantan sahabat ini, melarikan diri dari Muhammad dan sahabatnya, kemudian mereka menggali kuburannya dan dilempar. Nah, kemudian fahafaru, orang teman-temannya Nasara tadi, fahafaru lahu fa'amiku fa'asbaha waqad lafadhahu al-ard, kemudian digali lagi yang lebih dalam, ya. Dan esok harinya sudah didapati apa? Sudah didapati kejadian yang sama pada hari yang pertama, yaitu jasad dia sudah keluar, dimuntahkan, ya, oleh bumi, dikeluarkan oleh bumi. Bumi tidak menerima dia. Faqalu hadza fi'lu Muhammadin wa ashabihi. Ini adalah perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Lihat dengkinya orang-orang kafir. Lihat dengkinya orang-orang kafir. Langsung yang dituduh siapa? Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sama zaman sekarang, ya. Orang sekarang dengki sama apa? Agama Islamnya sendiri. Orang zaman sekarang dengki dengan orang Arab. Ujung-ujungnya dengki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi kita Nabi Muhammad? Kenapa Nabi kita tidak berasal dari negeri Nusantara ini? Nah, kemudian kata mereka, nabashu an sahibina fa'alqaw. Mereka ini Muhammad dan para sahabatnya ini menggali kuburan ini, kemudian digali dan dilempar, dibuang begitu saja. Dihinakan teman kita ini karena keluar melarikan diri dari agamanya Muhammad. Ini tuduhan-tuduhan mereka, ya. Fahafaru lahu wa amaku lahu fil ard mastata'u fa asbaha qad lafadhathu al ard. Ketiga kalinya kuburan ini didalamkan dengan kedalaman akhir dari kemampuan mereka, sedalam-dalamnya, ya, sedalam-dalamnya tanah kuburan ini digali, ya, kemudian ditimbunlah orang ini, mantan sahabat ini, ya. Kemudian apa yang terjadi? Bumi memuntahkan ketiga kalinya, ya, memuntahkan ketiga kalinya, tidak menerima jasad dia. Fa'alimu annahu laisa minan nas fa'alqau. Sehingga mereka sekarang sadar, ternyata yang memuntahkan dari bumi itu bukanlah perbuatan manusia,
bukanlah perbuatan manusia, tetapi adalah perbuatan selain manusia. Siapa dia? Wallahu ta'ala a'lam. Dari makhluk-makhluk ghaib, dari pasukan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk menghinakan orang tersebut. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ini yang mau kita sebutkan dari definisi sahabat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namanya sahabat, kita kalau ditanya, apa kamu punya sahabat? Orang kalau ditanya punya sahabat, iya saya punya sahabat. Kapan dikatakan kita punya sahabat? Kalau dia selalu jalan bersama, susah bersama, senang bersama, ya, kemana-mana bersama, ya, sampai kita dapati di Yaman ada dua orang sahabat, sahabat subhanallah, dia bersahabat dua orang ini, teman dari kecil sampai besar, sampai setelah nikah, ya, anaknya subhanallah, anaknya yang pertama dari si Fulan dan si Alam sama-sama laki-laki, namanya sampai dikasih nama yang sama. Anak yang kedua sama-sama perempuan, sampai dikasih nama yang sama. Kalau satunya sakit, satunya terasa seperti sakit, ya, dikeluarkan hartanya subhanallah, ya, sampai kita dapati ada si Fulan ini saudaranya, nah, yaitu anak perempuannya sakit, saudara satunya apa yang dilakukan? Menjual perahunya, ya, menjual perahunya yang harganya ratusan juta, ya, dijual untuk apa? Dikasihkan uangnya kepada anak dari sahabat. Dikatakan sahabat kalau apa? Kalau apa? Tulul mulazamah. Kalau dia sudah duduk bersama lama sekali, sekian tahun berjalan, ya, itu baru dikatakan sahabat. Ya, baru dikatakan sahabat. Ya, adapun tatkala seseorang dijuluki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu satu tahun. Enggak perlu sekian lama dihitung beberapa hari. Enggak perlu harus ikut safar bersama Nabi baru dikatakan sahabat. Harus ikut perang bersama Nabi baru dikatakan sahabat. Enggak perlu. Ya. Kalau orang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pun, satu detik pun ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengikrarkan keislamannya, cukup dikatakan dia sahabat. Ini kelebihan mereka. Tidak seperti istilah sahabat pada zaman kita. Ya. Tidak seperti istilah sahabat pada zaman kita. Ini istilah sahabat tidaklah sama seperti istilah sahabat pada uruf yang ada pada kita sekarang. Nah, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru melihat Nabi berislam, panah langsung mengenai dahinya, langsung mati. Subhanallah. Dosa-dosa dia yang tadinya dia kafir, masuk Islam ketika itu langsung kena panah. Subhanallah. Nah, sahabat. Nah, tidak seperti istilah-istilah yang ada pada zaman kita sekarang. Rahiman wa rahmatullah. Telah kita sebutkan di antaranya yang memiliki keutamaan adalah para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Al-Ansar. Ya. Dari kalangan Muhajirin dan kalangan Al-Ansar. Sering disebutkan dalam ayat kalimat muhajir, ya, muhajirun, ya, mereka selalu didahulukan dari lafaz al-ansar, ya, dari lafaz al-ansar. Was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Kenapa enggak al-ansar dulu baru muhajirin, ya? Ini karena orang-orang sahabat yang muhajir, yang mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, dan ada yang hijrah dua kali ke Ethiopia, ke Habasyah, ya, mereka ini tentunya memiliki keutamaan dibanding orang-orang Al-Ansar. Yang pertama dia berhijrah. Hijrah tentunya meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah dia, meninggalkan harta dia, dan dia menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, untuk berhijrah. Dan muhajirun, mereka memiliki dua keutamaan. Yang pertama apa? Hijrah. Yang kedua apa? Dia itu apa? An-Nasr. Yang pertama dia menjalankan perintah Rasulullah dengan hijrah, dan yang kedua dia apa? An-Nasr, membantu
menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela agama Islam dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muhajirun. Adapun orang-orang Ansar, mereka tidak dapat fadilah al-hijrah. Mereka hanya mendapat fadilah apa? Al-nusrah. Yaitu menolong, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Islam, ya, membela Islam. Adapun orang yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena definisinya man laqiya Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Barang siapa yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman dengannya, ya. Di sana ada orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman dengan apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah dikatakan kategori sebagai seorang sahabi, ya. Begitu seperti orang-orang kafir, musyrik, mereka tidaklah dikatakan orang-orang yang beriman. Dan مؤلف berkata selanjutnya, قال المؤلف رحمه الله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء, yaitu Imam Al-Barbahari berkata, ثم أفضل الناس بعد هؤلاء, kemudian manusia yang paling baik, terbaik setelah mereka yang kita sebutkan tadi, من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. حديث حسن رواه الطبراني وأبو نعيم. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. كتب المؤلف رحمه الله دل manusia terbaik setelah mereka yang kita sebutkan tadi adalah mereka-mereka yang bersahabat, bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sehari, walaupun satu bulan, ataupun satu tahun, atau lebih sedikit dari yang kita sebutkan tadi, atau lebih banyak dari yang kita sebutkan tadi, maka kita natarahhamu alaihim, ya, mendoakan rahmah kepada mereka, ya. Dan kita menyebut keutamaan-keutamaan para sahabat, dan kita cegah dari lisan kita dari menyebutkan kecacatan-kecacatan atau yang terjadi di antara para sahabat, seperti peperangan Siffin, perang Jamal, kasus Hasan dengan Muawiyah dan lain sebagainya, ya. Kita cegah mulut kita dari ucapan-ucapan kejelekan terhadap mereka, dan tidaklah kita sebutkan salah satu dari mereka kecuali kebaikan-kebaikan mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika disebutkan nama-nama sahabatku, fa'amsiku, ya, fa'amsiku, maka jagalah lisan kita dari menyebutkan kejelekan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah hak yang wajib kita laksanakan. Seyogyanya kita sikapi bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam mengatakan, min usul ahli sunnah salamati qulubihim wa alsinatihim li ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam dalam kitabnya Aqidah Al-Wasithiyah, dia mengatakan termasuk pondasi, asas usul pokok pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah selamatnya hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah.
dan celaan kepada para sahabat, celaan kepada sahabat Nabi SAW itu adalah termasuk perbuatan orang-orang zanadiqah, orang-orang zindir, orang-orang munafik. Ya, mereka yang mencela sahabat adalah dari kalangan orang-orang munafik. Dan sahabat adalah orang yang paling sedikit kesalahannya. Ya, jami'uhum maksum. Kalau Nabi SAW dan para anbiya, mereka yang lainnya, mereka adalah maksumin. Mereka Allah jaga dari kesalahan-kesalahan. Adapun sahabat, kalau person, individu per individu, mereka ada padanya kesalahan. Mereka tidak maksum. Tetapi jami'uhum, tetapi keseluruhan mereka itu adalah maksum. Ya. Mereka sahabat, kalimat sahabat itu semua ini adalah maksum. Walaupun individu-individu mereka tidak maksum, tapi jami'uhum maksumin. Mereka adalah maksum. Mereka adalah paling sedikit kesalahannya. Nah, paling sedikit kesalahannya. Imam Ahmad berkata, "Idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min as-sahaba bisu'in fattahimhu 'ala al-Islam." Ya. Jika kau melihat seorang lelaki yang dia menyebutkan kejelekan dari seorang sahabat, maka apa? Tuduhlah. Maka diragukanlah keislaman orang tersebut. Orang yang paling hobi mencela sahabat adalah orang-orang Syiah, khususnya Rafidhah. Mereka paling hobi mencela sahabat. Kecuali sahabat dari kalangan Ahlul Bait, mereka muliakan. Adapun selain Ahlul Bait, mereka cela, ya, dengan segala jenis pencelaan, dengan mengatakan para istri Rasul adalah pezina, na'udzubillah, dengan mengatakan para sahabat adalah pengkhianat, dan lain sebagainya. Rahimana wa rahimakumullah. Haknya kita adalah kita tidak membicarakan atas sahabat sekalipun. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian cela, kalian maki para sahabatku. "Fa walladhi nafsi biyadih." Demi jiwaku yang ada di tangannya, di tangan Allah. "Law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban." Seandaikan salah satu dari kalian itu berinfak, ya, seandaikan salah satu dari kalian itu berinfak seperti gunung Uhud dari emas, emas sebesar, setinggi gunung Uhud, seberat gunung Uhud, baik itu ukurannya gunung Uhud, baik itu besarnya gunung Uhud, baik itu beratnya gunung Uhud, mereka berinfak dengan emas sebesar demikian, ya, "Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Tidak akan menyamai, ya, mudnya para sahabat. Satu mudnya atau separuhnya mereka tidak akan bisa menyamai dari fadilah keutamaan para sahabat. "La tasubbu ashabi." Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencela sahabat, pertama karena kejahilan dia, kedua karena hawa nafsu dia. Jahil dari definisi apa itu sahabat, jahil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai dikatakan Sufyan Ibnu Uyainah, dia berkata, "Man nataqa fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa." Barang siapa yang mengucapkan, mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimat saja, mencela dengan satu kalimat saja, ya, itu dia adalah sudah dicap sebagai pemilik hawa, yang tidak tunduk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
satu kalimat saja, ya. Apalagi kalau dia ini apa mempunyai kitab-kitab tentang celaan kepada para sahabat. Satu kalimat saja dia sudah dikatakan sebagai sahibul hawa, ya. Apalagi kalau dia ini mengarang menulis kitab atau berbicara di dalam muhadharahnya, dalam khutbah Jumatnya mencela para sahabat, tentunya lebih parah, ya. Lebih pantas untuk dikatakan sebagai sahibul hawa. Lebih pantas untuk dikatakan sebagai sahibul hawa. Nah, mereka yang mencela para sahabat, celaan mereka kepada para sahabat tidaklah membahayakan para sahabat. Mereka mencela para sahabat, mengatakan sahabat pengkhianat, mengatakan sahabat sebagai orang kafir, mengatakan sahabiyah adalah para pezina. Na'udzubillah, tidaklah memudaratkan mereka para sahabat. Mereka sebagiannya apalagi asyara mubasyirina bil jannah, 10 orang yang kabar masuk, kasih kabar masuk surga seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman, yang mereka orang-orang Syiah mengkafirkannya, enggak akan membahayakan mereka, sudah dijamin masuk surga, ya. Justru kalimat mereka akan membahayakan para pencela, akan membahayakan para pemaki dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rahimahullah wa rahimahumullah jami'an. Ya. Demikian ahlu sunnah wal jamaah di zaman kita sekarang terkhususnya. Mungkin kalau kita lihat di dunia ini dari berita yang antum terima, orang yang paling banyak dizalimi siapa? Orang yang paling banyak disiksa siapa? Orang yang paling banyak dicela dan dimaki siapa? Ya, semua di muka bumi ini siapa yang paling banyak? Dari ujung ke ujung, dari kutub ke kutub, siapa? Orang Islam. Nah, orang-orang yang mendakwahkan mengatakan orang Islam teroris, ternyata mereka orang-orang yang pantas disebut teroris. Mereka lah yang menganiaya orang Islam di muka bumi. Mereka lah teroris. Kemudian berikutnya, kita mulai mengkerucut lagi. Orang yang paling banyak lebih khusus lagi dari sekedar Islam, mereka adalah ahlu sunnah. Mereka adalah yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempraktekkan sunnah sallallahu alaihi wasallam, memegang teguh manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengkerucut lagi, mereka adalah orang yang lebih sering didzalimi, lebih sering disiksa, baik oleh orang kafir, baik oleh orang munafik, ataupun orang Islam saudaranya sendiri yang termakan oleh opini-opini orang kafir untuk menuduh saudaranya ahlu sunnah yang menegakkan sunnah, untuk mereka itu layak untuk disudutkan. Siapa mereka ahlu sunnah wal jamaah? Nah, dari penjuru dunia kita mengkerucut, yang tadinya orang Islam paling banyak didzalimi, mengkerucut lagi, yang lebih banyak didzalimi adalah mereka-mereka yang menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan, dengan celaan, dengan makian, tetapi tidak perlu kita melawan kedzaliman mereka. Tidak perlu kita mendemo kedzaliman mereka. Mereka mendemo bahwasanya orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang sesat. Mereka sampai lari ke pemerintah-pemerintah kota, lari kepada pihak-pihak pemerintah DPR, bahwasannya ada orang-orang yang mereka itu berjenggot, yang mereka berusaha menegakkan sunnah, justru mereka aliran sesat, kata mereka. Tidak perlu dilawan. Justru makian, tuduhan mereka itu menghapus dosa-dosa kita tatkala kita sabar. Tidak perlu kita bantah, kecuali jika diperlukan. Min babin dahas sofiyah. Nah, rahimahna wa rahimahumullah. Demikian, justru rubba dharatin nafi'ah, perkara yang mudarat bagi kita dari celaan, makian, pukulan mereka, serangan mereka ke masjid-masjid kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, siksaan mereka kepada pelaku-pelaku sunnah, itu adalah mendatangkan manfaat kepada kita. Di antara manfaatnya apa? Mereka semakin penasaran, kenapa mereka kok disiksa?
Kenapa kaum muslimin, orang-orang munafik, orang-orang kufar dan muslimin yang termakan oleh opini orang-orang kafir menyiksa mereka, menuduh mereka, sehingga membuat mereka belajar, sehingga semakin banyak orang yang belajar sunnah. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semakin kita tambah ilmu, semakin kita tambah iman, bukan berarti cobaan kita semakin ringan, tapi cobaan kita semakin banyak. Dan mungkin dakwah selamanya itu akan mulus. Pasti dakwah itu ada rintangan, pasti dakwah itu ada hambatan-hambatan. Rahman wa rahmatullah jami'an. Demikian Nabi SAW yang mereka ini mengemban amanah, membawa dalil yang datang dari Allah kemudian sampai kepada Rasulnya, kemudian mereka jaga, mereka catat, mereka hafalkan. Kalau mereka mencela para sahabat, berarti mereka telah mencela Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mendidik mereka? Ini adalah tuduhan celaan. Kalau mereka mencela sahabat, berarti mereka telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kalau ada seseorang menjalankan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diajarkan oleh para sahabatnya, berarti mereka telah menuduh para sahabat, lebih-lebih mereka telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tidak mengemban amanah, telah tidak menyampaikan ajaran yang mereka mengira bahwasannya amalan-amalan tersebut adalah amalan yang baik menurut Islam, padahal Rasulullah tidak mengajarkannya. Ini adalah tuduhan kepada para sahabat dan tuduhan kepada Nabi SAW bahwa mereka tidak menjalankan amanah menyampaikan syariat agama Islam ini. Oleh karena itu, janganlah kita beramal dalam amalan agama kecuali jika datang dari Nabi SAW saja, yang sabit datang dari para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita katakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah kita katakan silakan katakan hasanah, tapi hasanah fiddin. Bid'ah hasanah kalau dikatakan hasanah itu dalam bukan perkara fiddin, tapi perkara fiddunya. Bid'ah yang dikatakan mukhtara'ah, perkara yang baru, silakan tidak mengapa. Kita katakan bid'ah hasanah tidak mengapa, tapi jika itu perkaranya perkara dunia saja. Ataupun jika dikatakan bid'ah, bid'ah itu dalam perkara ad-din, tidak ada perkara istilah hasanah. Jika bid'ah itu kita bicaranya bicara masalah agama, maka semua itu sayyi'ah, semua itu jelek, tidak datang dari Nabi SAW. Ya, adapun bid'ah hasanah silahkan katakan bid'ah hasanah jika itu perkara dunia, yang mana dikatakan bid'ah dilihat dari sisi lugawi, dari sisi bahasa. Katakan ada bid'ah HP bid'ah, sah-sah saja katakan HP bid'ah, ya, kipas angin bid'ah, kamera bid'ah, mikrofon bid'ah, silakan. Ini karena apa? Amrun mukhtara'ah, perkara yang baru, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan, ya. Antum a'lam bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Kalian lebih tahu dalam perkara urusan dunia kalian. Artinya apa? Silakan kalian membuat perkara dunia, perkara yang baru, silakan. Tapi kalau perkara agama itu hanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian disampaikan melalui lisannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka celaan kepada para sahabat itu adalah celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga melakukan amalan yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan celaan kepada sahabat dan terkhususnya celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait ketaatan kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul dan taat kepada pemimpin dengan perinciannya. Wa nattabi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.